dulu mungkin. Ya ampun. Liker. Ya ilah, DRE 5 juga ada liker gitu, ngeselin banget. Oke, halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel It's Me Sweet. Kali ini kita akan lanjut lagi di Resident Evil 5 part 10 ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ayo kita ke game. Oke teman-teman, sekarang kita masih di menu awal ya. Seperti biasa sudah gua organisir ini, teman-teman bisa contek mungkin ya. Mungkin untuk apa aja sih yang perlu gua bawa gitu loh. Kita organisir dulu sebentar nih. Untuk si ini gua lupa bawa gitu loh. Kris aja. Oke, dah. Ini penting ya, teman-teman. Karena bom kita sudah banyak, nanti kita tambahin juga dengan si apa sih namanya ini? Bom jarak dekat atau proximity mine. Oke, langsung saja kita siap, teman-teman, dan lanjut ya setelah kemarin kita sudah menyelesaikan teka-teki, teman-teman. Oke, aku nasarin ya. But obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. Oh yeah. Okay. Let's see what we can dig up. Oh gitu. Investigasi apa nih? Apa Umbrella meneliti bunga-bunga ini? Saya tidak tahu, Chris, karena saya main. Okay. Langsung saja teman-teman, karena ini lanjutannya di sini gitu loh. Okay. Buntu ya depannya, tapi ini ada tricell gitu loh. Siapa tahu ada sesuatu ya. Tidak ada. Ampun. Masih nyala ya? Oh iya. Masih nyala loh mesinnya, teman-teman. Gua kira ini sudah ditinggalkan gitu ya. Masih nyala loh mesinnya yo. Ampun. Ini padahal kemahnya sudah runtuh gitu loh. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Kita putar-putar dulu nih yang di sini. Kayaknya nggak ada apa-apa dah. Oke, langsung lanjut aja, teman-teman. Sebetulnya bisa lewat atas gitu loh. Ngapain gua jauh-jauh ya? Oke, sini ya, teman-teman, maksudnya. Nah. At sini gitu loh. Ya ampun, tapi bagus bu, bagus juga lah teman-teman untuk si ininya, detail airnya, ampun dah. Oke, langsung aja kalau gitu. Untuk darah bawa gak sih? Bawa. Uang kita cuma 4.000. Apa nih yang di sini? Baca dokumen jurnal dari kepala peneliti Brandon nomor 1. Oke, 1966. Oke, 4 Desember 1966. Wih, gila, jauh banget gitu loh. Spencer pernah. Oh, Tuan Spencer ini ada yang di RE0 gitu loh. Oke, okay. Diduga bunga ini dapat memberi seorang yang makanya dengan kekuatan luar biasa. Oke, okay. Oh, orang-orang menganggapnya hanya sekedar rumor atau legenda yang diceritakan Tuan Spencer, tapi penelitian lebih lanjut membuat anggapan kami salah. Oke, okay. Orang yang pertama menyadari apa itu keabsahan cerita tersebut adalah Guruki, Dr. James Marcus. Marcus, oke, okay. Ia berhipotesis adalah sebuah virus. Oh, yang belum diketahui mungkin saja. Ya. Virus tersebut dong ya, nama progenitor. Oke. Oh, suku Ndipaya. Oh, itu kemarin, itu maksudnya ya di akhir part kemarin, suku Ndipaya. Bahkan Dr. Marcus yang hingga kemarin tampaknya kecapean kini bersemangat, ia ingin secepatnya pulang untuk menyelidiki penelitian. Oh iya, maksudnya ini ya. 1967, 12 Februari, oke. Kami membawa, teman-teman juga baca ya di layar ya. Dan dapat mengubah DNA. Kami membudidayakan bunga tersebut untuk memproduksi. Oh, virus ya. Memproduksi virus, kami tak membuat kemajuan, oke. Aku berdebat sengit dengan Dr. Marcus mengenai kemana penelitian ini harus mengarah. Ketika berdebat, oke, okay, kata-kata tentang, oke, okay, tak ada gunanya memulai perusahaan tanpa virus, oke, okay, apa, dia tidak sadar, semua sia-sia, oke, okay. Ampun, virus di ini, teman-teman, diproduksi gitu loh, ampun, kan lo sebetulnya harus obat gitu loh, tapi ini enggak, oke, okay, sini dulu ya, buka dulu pintunya, oke, okay. Hidupkan dulu nih, oke, okay. Oh, Umbrella payung ya. Apa nih? Jurnal Direktur Pusat Penelitian Brandon. Oke, okay. 1998. Oh, awal kejadian RE2 ya. Memang aneh, tapi aku tak peduli. Aku lalai dalam segala hal. Aku merasakan hal sama seperti ya. Aku menghabiskan seluruh waktu untuk meneliti, mengekstrak. Oke, okay. Progenitor katanya, teman-teman. Oke, okay. Semoga demi ya. Apa nih? Baca dokumen dulu. Jurnal Kepala Peneliti Brandon nomor 2. Oke, okay. Berapa? Oh, 68. Ini mundur lagi, teman-teman. Oke.
di hadapan kekhawatiran ada dokter spesialis memberi gue jawaban. Kalau kau khawatir, ya tinggal singkat. Ush, gila ya. Kalau kau khawatir, tinggal singkirkan saja gitu loh. 29 September, aku sudah berada di Afrika, oke? Okay? Oh, bagaimana aku bisa konsentrasi ya? 69, oke? Okay? Anehnya si tua, ya ampun, oke? Okay? Gila ya. Padahal ini 68 loh, 69 ya maksudnya, tapi sudah ada komputer gitu loh. Ini mungkin dulu mungkin. Ya ampun, liker. Ya ilah, DRE5 juga ada liker gitu, ngeselin banget. Hati ya teman-teman, ambil dulu nih. Nah, liker teman-teman, ampun, harus jalan pelan-pelan. Oke. Ya ampun, DRE5 ada liker juga gitu loh. Gak di Amerika, di Afrika juga. Jauh banget liker itu datang ya. Nah, migrasi dia teman-teman. Nah, ada titik terang, oke. Ini ada shotgun, ya ampun. Oke, ini berikan aja. Berikan. Ya ampun, dia juga penuh ya. Ya ilah, gimana dong. Pakai aja lah. Nah, ayo, sembuhkan kan. Nah, dadah. Lurus shotgun ambil, oke. Sudah. Nah, buka aja, oke. Ada liker ya. Bentar nih, pakai ini aja kalau ada liker. Pakai shotgun aja. Oke, senjatanya ini lebih OP dari RE2 ya. RE2 likernya lebih ngeselin gitu loh daripada di sini. Ya ampun, ya ampun. Dah, ambil dulu lah, titip dulu ya, Seva. Kalau sudah kita kesini dulu gitu loh. Apa nih? Ya ampun, perlu banget diputer ya. Gila, gila. Masih ada liker. Gila, gila. Memori gue tentang liker masih ada. Ya ampun, apa nih? Seperti habis dicabik-cabik binatang. Naas sekali, oke. Manusia ya itu ya. Ampun, oke. Ada tuas nih. Hidupkan saja. Ya ampun. Iya, ya, gue juga gitu loh. Oke, pecahkan dulu nih. Iya ampun, apaan tuh? Ih, tikus. Gak. Serius, tikus besar ini. Gila juga gitu loh. Udahlah, biar ini hidup aja teman-teman. Eh. Oke, ambil dulu nih. Ya ampun, Seva ambil. Lo penuh ya. Ya ampun, penuh semua teman-teman. Gila dah. Pakai aja ini habis ini. Gue yakin habis ini musuh sesuatu. Ya ampun. Beneran gitu loh. Ya ampun. Ngeselin banget nih makhluk. Ayo. Hah. Gila jeruk. Jauh banget gitu loh. Ngeselin banget ya. Hah. Hah. Oke. Hah. Tusuk dulu. Boom. Yoi. Achievement unlock. Bersiper. Boom. Bulet. Ya ilah. Ya ilah. Hah. Oke. Dah. Ngeselin banget. Perlu neken ya ternyata ya. Hah. Oke. Tusuk dulu nih. Udah mati kah? Nah, oke. Dah, mati. Masih hidup ternyata. Oh, enggak. Kita masih hidup gitu loh. Hati singa. Oke. Ya ampun, banyak banget ya musuhnya ya. Bentar nih. Oh, perlu ke dalam sini gitu loh. Terus putar yang di sini ya. Nah, gua lihat di map gitu loh, teman-teman. Oke, putar dulu nih. Ampun, bayangin masih banyak ya itu ya. Nanti kita taruh proximity mine aja. Itu gunanya gua bawa proximity mine gitu loh. Buka dulu, oke, bentar. Ini pakai, tempatkan. Ini, nah, bentar nih. Nah, ini ambil dulu, apa nih? Oh, mesin gun, ambil. Ini, nah, oke, sudah. Mana lagi nih? Sini, mungkin butuh ya, mungkin ya. Oke, sudah. Cukup. Oke. Oh, masih ke atas ya. Oke. Ya. Ya udah, kita ambil aja karena kita sudah ke atas ya. Ambil, oke. Okay. Ambil dulu. Tidak jadi, teman-teman. Buka dulu ininya. Apa nih? Ini ada senjata. Jadi di sini ruang monitornya, tapi semua monitornya mati, oke. Okay. Buka. Ya ampun, senjata ya. Penuh semua, teman-teman. Ampun. Tukar dengan apa ya? Tukar aja deh sama ini. Tapi ini juga penuh gitu loh. Nah, thank you Seva. Ambil. Malah ambil herb. Ampun.
Bentar, raja sama ini. Ya ilah, kok tambah dikasih itu sih, Seva. Nah, udah. Ini buang aja. Nah, lumayan bisa dijual gitu loh teman-teman. Kalau si si ini minta aja. Oke, ambil Seva. Nah, itu senjata. Kalau kita ulang-ulang misinya teman-teman, nanti itu ada terus gitu loh si senjatanya. Jadi bisa dijual. Oke, ambil nih. Tadi ada 4 kan? Sudah penuh. Gua kira bakal dikejar Licker lagi gitu loh. Nggak ada ya, karena ini sudah ke atas. Nanti aja. Sambil di jalan depan aja kita taruh proximity mine-nya, karena ini di laboratorium ya. Habis tempat kayak gitu, bawah tanah, suku-suku itu. Malah ini gitu loh. Malah musuh kayak gini ya. Ini apa nih? Tarik tuas, coba. Oke. Apa tuh? Gak ada ya. Oke, ayo. Seva. Suaranya Licker gitu loh. Nah. Lah tuas apa tadi yang gua tarik gitu loh? Ya ilah. Ilah. Awas Seva. Awas. Nah. Iya, makanya itu. Oke, taruh aja ini. Buka. Buka dulu pintunya. Ini ambil lagi mending, oke? Karena depan ada jalan lagi itu loh. Kemungkinan nggak bakal lewat sini ya. Seva, ampun tinggal. Asal lidah Seva ini ya. Mungkin jalan depan aja, oke? Ini tempatkan dulu nih, yoi. Ayo, Seva, buka dulu nih. Ayo, nggak apa-apa. Oke. Tempatkan dulu nih, yo ikan, oke. Nah, udah, oke. Ambil, pakai ini dulu, oke. Nah, sini dong. Makan nih, oke kan. Boom, yo i, oke. Pakai ini aja. Ada senjata baru, boom, yo i, oke. Kalau sudah, sudah nih. Masih ada ya? Masih ada teman-teman. Sampai tremor si Chris, yoi. Oke. Bentar nih. Makan nih, boom. Langsung kau. Oke, ayo sini dong. Makan nih, yoi kan. Yoi, oke. Sudah ya. Kayaknya sudah nih. Atau ada lagi? Ambillah inilah. Apalagi? Rifle ambil. Shotgun ambil. Yoi, pastinya. Ini handgun ambil. Masih ada lagi ya kayaknya ya. Lawan aja lah. Oke. Okay. Nah itu tuh. Masih ada tuh. Awas Eva. Ya ampun. Ngeselin banget gitu loh. Nah makan nih. Boom. Yo ikan. Shotgun kita penuh gitu loh. Ngeselin banget. Nah ayo dong. Sini dong. Nah ayo. Oke. Okay. Masih ada lagi ya. Ya ampun. Oke, ganti dulu ke shotgun. Ayo kau. Dah, mati kau. Oke, tusuk dulu nih. Oh, sudah. Hati singa kita ambil ya. Oke, sudah bersih ya teman-teman. Ampun. Licker. Oke, shotgun nih nggak ada. Oke, ambil. Berapa sih? Cuma 2. Oke, bentar nih. Seva, tukar sama granat lah. Nah, ayo kita sembuhkan semuanya ya. Pakai. Nah, ayo. Kalau sudah kita ambil gitu loh. Oke, sudah ya. Sudah. Sudah cukup teman-teman. Oke, udahlah biarin aja itu satu ya. Ini apa nih? Herb ya. Ya ampun. Herb lagi teman-teman. Oke, gak apalah. Kayak sini Seva, tukar sama ini. Nah. Ini alah. Oke. Perlu banget gitu kita pakai teman-teman. Ya ampun. Ilah Seva. Mau ambil ini ya. Berikan dulu nih. Oke, ambil nih hijau. Terus gabung. Nah, tukar. Bentar Seva. Tukar minta. Oke, dah. Ini berikan. Nah, itu ini ambil. Oke. Okay. Ah, bingung banget gitu loh. Teka-teki ya. Teka-teki kapasitas gitu lah, ampun. Oke, okay, ayo. Ayo langsung ke lift ya kita ya. Ya ampun, nunggu dulu.
ngeselin banget, ngelawan lagi teman-teman. Oke, okay. Kalau gitu proximity man-nya gua sabar. Oke, okay. Ya granatnya gua kasih sepa lagi. Ha, makan tuh. Oke, okay. Masih hidup, boom, yoi guys. Masih hidup, boom, yoi guys. Masih hidup, yoi. Ntar lah, kita bersihkan dulu ya. Kau masih banyak ya. Oke, okay. Ada yang di atas ya. Makani, boom, yoi guys. Ada lagi, boom, yoi guys. Oke, okay. Kalau sudah pakai inilah. Oke, okay. Sudah selesai. Yoi guys. Nah, minggir dong. Ah, hati singa kita ambil. Ambil Seva uangnya. Yoi guys. Ada lagi ya? Ada lagi nggak sih? Gak ada. Gak ada teman-teman. Oke. Sudah ya. Ya iyalah. Mending kalau gitu ya gue pakai aja ya. Si proximity mainnya kalau kita perlu banget gitu loh nunggu lift ya. Ya lift pada umumnya harus nunggu ya. Oke. Ayo ayo. Liker ayo teman-teman. Ampun. Perlu banget gitu loh kita melawan liker. Ini apa nih? Ya ampun. Habis ini lawan bos nih gue yakin. Handgun apa nih? Granat tangan, Seva, gue perlu granat tangan. Tukar, minta nggak bisa. Ini berikan aja, nggak bisa juga. Berikan, berikan. Sudah, oke. Okay. Granat tangan, ambil. Ini minta, tukar. Kok tukar? Kan mintanya, gue minta gitu loh. Ini, oke. Okay. Sudah ya, sudah gitu doang. Nah, kan gini ya. Ya ilah. Ambil. Tapi sayang gitu kalau gak diambil, teman-teman. Apa ya yang perlu kita ini ya? Oh, ini granat. Shotgun. Dah, kalau itu biarin aja deh kalau handgun maksudnya. Kalau shotgun ya harus kita ambil ya karena susah gitu loh nyari pelurunya. Habis ini ngelawan bos nih gua yakin, teman-teman. Wow. Gila ya. What the hell? Gila, habis tempat di part kemarin, teman-teman. Sampai ke tempat kayak gini gitu loh. Itu kapsul apaan? Nah, gambar apa? Gua lupa. Seva, jelaskan. Explain. Si Chris, Oh, itu orang dalamnya. Maksudnya makhluk ya. Gila sih kalau ngelawan semua ya. What have they done? Ya, sesuatu yang melebihi pikiran lo, Seva. Kan ini orang-orang yang otaknya sudah gak waras gitu loh. Oh, si Chris langsung mencari Jill Valentine ya. Siapa tahu datanya ada di komputer mereka. Ada gitu loh. Ini Jill RE5 ya gambarnya, bukan Jill RE3. Kalau RE3 kan rambutnya pendek ya, teman-teman. Ke bawah nih. Oke, liftnya sebesar itu. Ampun ya. Oke. Iya, kalau ngelawan semua sih bunuh diri aja, Chris. Gila, banyak banget kiri kanan segala arah gitu loh. Stop. Jangan-jangan makhluk tadi kan kecil ya tadi ya. Access denied. Why gitu loh. Kalau kata Bang Kori ya. Nah. Itulah sebabnya. Lawan monster teman-teman, lawan bos lagi kita. Iya. Menekan. Oke, ya ilah, perlu banget ngelawan teman-teman. Gila. Oke, putar aja dulu nih. Nah, pasti ada kelemahannya gitu loh. Bentar nih. Oke. Ayo. Oke. Makan tuh. Oke, cara ngelawannya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Iya, makanya itu. Ayo, lempar nih. Idis. Oke, boom.
Makan tuh, yo ikan. It's working. Sudah tahu. Oke, okay, awas sepak. Tembak aja ini. Oke. Oke, okay, awas ya teman-teman. Mana lagi tuh dia? Oke, okay, ada lagi. Oke. Okay. Pakai granat teman-teman, jangan lupa lempar masuk. Tambah lagi makan nih. Wah. Boom, makan tuh. Yo ikan. Udah mati ya? Asyik. Mati teman-teman, ya ampun, ya ampun, ya apalah. Ini ambil dulu lah, Chris. Kita soalnya melawan sesuatu gitu loh. Ini singkirkan, ini berikan. Nah, udah, dah. Pakai cara mati waktu reload teman-teman. Gila dah, putar dulu aja. Mati teman-teman, ngeselin banget. Nget. Ayolah, geser mulu lo setan. Oke, nah sinilah. Ilah, geser mulu nih makhluk dah. Nah, dah, diem. Nah, makan tuh. Gila pakai cara ini juga teman-teman. Ampun. Oke, okay. Ayo. Lempar masuk. Itis. Nah, makan tuh. Oke, okay. Api ya tadi ya teman-teman. Nah, oke, okay. Oke, okay, iya, gua tahu gitu loh. Reload dulu. Nah, ayo tembak nih. Nah, wih, gila ya. Masal ini. Masih belum jatuh dia teman-teman. Oke. Oke. Ilah. Oke, sudah. Yo. Lempar masuk. Yo ikan. Ayo, sambil lari ya. Yo ikan, makan tuh. Masal ini banget gitu loh. Ayo habis ini. Kau awas ya teman-teman. Habis ini nekan-nekan gitu loh. Yes, menghindar. Oke. Nah. Makan tuh, yo ikan. Ayo yo sini loh. Yes. Gila juga nih makhluk. Nih, jangan sampai kita di depan mereka gitu loh. Depan dia maksudnya ya. Apaan tuh teman-teman? Oke. Itu apaan tuh? Ayo dong, sini dong. Ilah, muter mulu nih makhluk. Ayo siapa urusin yang itu ya. Ya ilah, kena. Awas siapa. Gila ya. Dua kali ya. Ampun gitu loh. Oke, bentar dulu nih. Mana sih dia? Ya ilah, perlu banget lu bos. Oke, sudah. Yo. Sambil kita ke sana ya. Yo ikan nih menghalangi gitu loh. Lempar masuk. Iya mati aja gitu loh. Makan nih. Tiga kali granat ya. Tadi pakai cara nekan gitu loh. Enggak sih. Mati waktu reload gitu loh. Ilah. Oke. Lawan apa lagi nih? Lawan lagi? Enggak dong. Langsung nyala ya liftnya ya. Atau eskalatornya. Apa tuh? Dibuang lagi ya? Atau sijil? Oh kosong, ya ampun, gua kira masih dibungkus gitu loh dia itu. Oh ini, who the hell are you? Siapa lagi? Oh. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if
Iyalah, karena lo mau die gitu loh. So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. Yeah. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. Itu kata-kata lo. Oke. Mantang ya dia, teman-teman. Ampun. It's time we get some answers. Iya. Waktunya kita mencari jawaban. Oke. Oke, mencari jawabannya di nanti gitu loh. Achievement unlock complete chapter 5 strip 1 ya. Ah, waktunya B, gara-gara mati ya gitu, teman-teman. Ampun. Berkas U8 ya. Ada di pustaka. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencari si Jill ya, teman-teman. Dan dia ternyata enggak ada, ternyata disembunyikan sama orang Tricell yang sebelumnya menggoda si Albertus gitu loh. Dan kita tadi melawan si bos, mati satu kali, matinya konyol sekali, teman-teman, karena matinya waktu gua reload. Tapi ngelawan cuma gampang, teman-teman, tembaki kakinya waktu dia jatuh, pastikan ada granat di koper kalian, nanti dia akan mati dengan bom tersebut. Oke, teman-teman, nanti kita akan mencari jawaban untuk si Jill ini di mana, dan bentar lagi udah tamat nih, teman-teman, info aja. Oke, teman-teman, gua tutup dulu untuk part kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, untuk kritik dan saran teman-teman untuk channel ini ke depan bagaimana, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, wajib. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.